juga kepada masyarakat agar apabila sertifikat ini jadikan modal usaha, agar usaha-usaha yang produktif bukan konsumtif. Mudah-mudahan dengan lihat wilayahnya yang sangat bagus ini dan pertanian juga bagus, ekonomi di wilayah khususnya di Kampung Dayak ini bisa terus meningkat. Laksanakan door to door, ya. Saya menyerahkan sertifikat 10 atau 5, saat ini 15. Ini supaya saya paham betul bagaimana permasalahan masyarakat di bawah saat melaksanakan proses sertifikasi. Apakah berbelit-belit, apakah waktunya lama, apakah diminta duit, itu saya harus dengar sendiri. Selama ini hanya menerima laporan di atas meja. Saya tidak mau hanya menerima laporan di atas meja, tapi real di lapangan.